Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Luki Jakaria 96. Oke guys, di video kali ini gue bakalan ngomongin tentang Lazada lagi guys. Jadi sebelumnya gue pernah bikin video cara pengembalian dana di Lazada. Kemarin banyak yang nge-DM ke gue tentang pengembalian dana guys. Jadi ini tentang pengembalian dana guys ya. Oke, jadi di sini gue cuma ngebantu buat cara melakukan pengembalian dana doang. Jadi gue nggak bisa bantuin untuk mengembalikan dana yang sudah diambil orang gitu kan. Kayak sekarang banyak yang nge-DM gue, bang saya nggak melakukan pengembalian dana tapi udah udah diproses gitu kan, udah ada di bank transfer ya, maksudnya udah diproses gitu kan via bank transfer. Sedangkan kalau kita mau pengembalian dana lewat bank transfer, kita harus mendaftarkan rekening kita dulu ya. Jadi kita harus mendaftarkan rekening kita dulu guys, kecuali kita udah memasukkan nomor rekening kita ke Lazada ya. Jadi secara otomatis bakal masuk ke rekening kita. Jadi yang kemarin yang ke DM ke gua, jadi dia itu nggak melakukan apa-apa tapi pengambilan dananya udah diproses ke bank transfer, sedangkan dia itu nggak pernah masukin nomor rekeningnya ke Lazada. Nah ternyata setelah gua tanya-tanya, yang nge-DM gue itu, dia itu sempat mendapatkan WA dan dia mengaku dari Lazada terus mengirimkan link verifikasi guys. Jadi itulah yang menyebabkan mungkin akun dia itu dihack oleh si penipu. Jadi gue bingung ya, dari kemarin-kemarin sekarang penipu-penipu itu pinter-pinter guys ya. Jadi enggak sekarang itu udah jarang yang nelpon gitu kan, yang minta akun email atau mengaku dari Lazada. Enggak guys, sekarang ada modus terbaru lagi, yaitu lewat link verifikasi WA guys. Jadi menurut informasi yang gue tanyain ke dia, jadi dia dapat SMS dari dari WhatsApp dari seseorang yang mengaku dari Lazada dan suruh verifikasi link pemesanan guys ya. Jadi mungkin ketika kita mau verifikasi, otomatis itu kan pakai email ya, jadi mungkin email dan kartu sendinya itu masuk ke mereka dan mereka bisa memasuki akun Lazadanya dan memasukkan nomor rekening ke akun Lazadanya itu. Dan jadi otomatis mereka melakukan pengembalian dana sendiri ya, terus memakai nomor rekening dia ya, penipu maksudnya, rekening penipunya, dan tiba-tiba langsung diprosesnya. Jadi banyak sih, ada beberapa orang yang DM ke gua kasusnya sama. Jadi dia memakai link verifikasi ya guys. Itu sekarang penipu keren-keren guys ya. Jadi buat teman-teman hati-hati guys ya, berbelanja online itu jangan yang tokonya yang nggak terpercaya deh ya, yang harga-harga murah, yang ya nggak jelas lah ya. Kayak HP yang mungkin harganya 2 juta jadi harga 500 ribu, itu nggak mungkin guys, nggak ada. Sekalipun pabriknya pun nggak ada yang jual segitu guys ya. Coba teman-teman pikirin dulu sebelum belanja, karena kalau sudah ketipu guys, uang nggak bisa balik lagi guys ya. Jangankan gua ya, Lazada pun nggak bisa ngebantu, mereka cuma ngirim Twitternya doang. Jadi buat teman-teman yang sudah ketipu mau ngelaporin, teman-teman bisa langsung ke
Twitter Lazada-nya ya. Di sini teman-teman bisa lihat di depan layar. Jadi itu Twitter Lazada. Teman-teman bisa lapor ke situ, teman-teman bisa curhat ke situ ya. Tinggal di tweet aja ke Twitter-nya. Oke. Jadi buat teman-teman silakan yang mau curhat atau mau ngelapor, silakan ke Twitter Lazada guys ya. Kalau gua sih cuma ngebantu caranya aja. Tapi kalau udah ketipunya, gue juga nggak bisa ngebantu guys, karena itu bukan di luar itu saya ya. Jadi mohon maaf banget nggak bisa ngebantu uang kembali, karena kalau udah ke penipu susah banget nyarinya guys ya. Oke, nah solusinya buat teman-teman ya, kita itu belanja online harus teliti guys. Jadi gue bilangin harus teliti. Jadi teman-teman bisa lihat video-video gue yang ke bawah-bawah-bawah ada di situ ya. Ciri-ciri penipu di Lazada. Oke. Buat teman-teman jangan lagi tertipu dengan HP murah. Jadi kebanyakan di sini yang ketipu itu HP guys ya. Karena HP itu barang pokok sekarang ini, barang yang dibutuhkan. Jadi buat teman-teman yang mau beli HP, banyak toko-toko yang flagship, yang resmi dari vendor-vendor atau merek-merek HP yang terkenal. Ya, contohnya seperti Xiaomi flagship ada di situ. Terus Oppo flagship store ada di situ. Jadi harganya normal, yang penting HP itu nyampe ke kita guys ya. Ngapain murah-murah 500 ribu itu lumayan guys, 500 ribu itu bisa beli cendol banjir contohnya. Jadi bisa buat apa namanya, buat sedekah ya, daripada buat penipu guys. Jadi buat teman-teman kalau mau belanja itu harus teliti dulu, kalau nggak tahu tanya-tanya dulu ke yang sudah berpengalaman belanja di Lazada. Jadi cukup itu aja video dari saya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih belum mengerti, silakan komen aja di bawah. Oke, pasti gue jawab. Terima kasih sudah meluangkan waktunya menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.